Kowi, gawat nih. Kenapa? Kopi naik tinggi. Kontrak kita dengan bayar cuma 100.000 per kilo. Sekarang harga kopi sudah 110.000. Oh, kenapa begitu ya? Kopi panen dikit, terus cuaca hujan, penjemuran susah kering. Eksportir pada rebutan beli di pasaran. Waduh, ini kayaknya bisa rugi agak banyak loh ini. Agak dalam ini. Gimana kalau kita batalin kontraknya aja, kok? Cici Mei, rasa-rasa masih mau bisnis kopi gak? Masih lah, kok. Nah, kalau masih, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus hargai kontrak kita, gitu loh. Nah, Cici Mei, coba cari kopi yang 110.000 itu. Pastikan itu spesifikasinya itu sama dengan kualitas yang ada di dalam kontrak, gitu. Rugi banyak lah, Kowi. Ya, memang. Ya, seperti itulah. Karena memang keadaan seperti ini, kita harus membuktikan bahwa kita itu memang layak dipercaya. Karena reputasi kita itu sangat dipertaruhkan, gitu. Jadi gimana, Kowi? Atau kita kasih grade 2 aja? Gak bisa, kita tetap harus kasih sesuai dengan spek yang kita setujui bersama loh. Ya udahlah, Kowi payah, rugi kok masih dijalanin.